Dari pemeriksaan ini kita mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 684. Wah, kok semakin banyak sih? Iya ya, setiap hari ada terus yang positif. Lihat apa sih? Kok serius banget? Ini loh, kasus COVID-19 di Indonesia bukannya berkurang, malah terus bertambah. Oh, terus? Ya, kita harus waspada, ikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja dan selalu menjaga kebersihan. Oh iya, benar itu. Selain itu, kita harus pakai masker kalau mau keluar rumah dan melakukan social distancing. Nah, betul sekali tuh. Maka dari itu kita dihimbau untuk tidak panik dan selalu waspada dalam menghadapi situasi ini. Mari bersama kita melawan COVID-19.